nah tetapi tidak lama setelah itu ada pertemuan di Bali nah di Bali mestinya kalau memang mau konsisten terhadap kesepahaman yang di yang di dibicarakan dalam pertemuan dengan Mbak Puan itu kan mestinya secara khusus untuk mengkomunikasikan kepada DPD satu yang pada waktu itu dihadiri 37 ketua dan satu di antaranya itu ada diwakili. Ya sehingga bahwa 38 betul, 38 DPD tetapi diwakili ketuanya. Nah saudara sekalian, ternyata di dalam forum itu berkembang lagi aspirasi-aspirasi lain. Sehingga kita lihat bahwa ada pernyataan ya beberapa ketua DPD satu, ya pada waktu itu yang juga menyampaikan aspirasi dukungan kepada ya dan untuk bekerja sama dengan Partai Gerindra. Nah ini kan sesuatu yang menurut pandangan saya ini adalah sebuah akrobatik politik. Kalau ingin garis lurus mestinya kan apa yang dibicarakan bersama dengan Mbak Puan itu dimatangkan di sana sebagai masukan kepada tim teknis. Tapi kan ini tidak, malah ada pernyataan-pernyataan lain. Nah itu yang saya katakan, untuk menggambarkan langkah-langkah ini, itu istilah mungkin yang paling yang paling mendekati dengan dengan realitas sosial yang ada itu adalah akrobatik politik. Nah, ini ini yang 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 kita soroti nah so, Saudara sekalian, kalau ini dimaknai sebuah akrobatik politik, ini sangat disayangkan karena pasti ini akan mengganggu keharmonisan komunikasi politik eh, untuk produktif. Jadi ini mengganggu keharmonisan ya, ke keharmonisan artinya Ya teman-teman dari PDIP yang yang pada waktu itu Mbak Puan yang sama-sama uh, datang dan dengan tulus tentunya ingin betul-betul ada suasana kebatinan yang terbangun, ada komunikasi harmonis yang lebih produktif lagi, ternyata ya ternyata di Bali seperti itu, maka diakui atau tidak diakui, yang tadinya punya niat baik ini bisa saja ada semacam dalam tanda kutip kekecewaan politik ya ada kekecewaan politik, kenapa? karena ini pasti ada penilaian bahwa ini Golkar akrobatik, apalagi yang dimainkan nah itu tidak konsisten, tidak komitmen kan ini kan berarti tidak garis lurus nah oleh karena itu terus terang saja sebagai orang yang malah berintan di Partai Golkar saya bertanya selanjutnya Kalau ini ada indikasi akrobatik politik, akrobatik untuk apa? Apakah betul langkah-langkah politik yang dilakukan itu ada dalam rangka untuk membentuk sebuah koalisi politik ke depan, baik untuk menghadapi pilpres maupun untuk menghadapi yang lain? Ya, ya. Apakah ini koalisi politik yang dimasukkan atau hanya sekedar kiri kanan lalu yang diinginkan sebenarnya di balik itu adalah suaka politik? Nah, Kalau koalisi politik berarti institusi yang main. Tetapi kalau bicara tentang suaka politik berarti bagaimana masalah mungkin. Nah, ini ya. Ya mungkin saja kalau suaka politik itu ada keterkaitan dengan masalah-masalah yang dihadapi oleh ketua umum. Ya baik di kejaksaan maupun di KPK dan juga tentu karena itu ada juga masalah masalah pidana, -pidana umum dan lain-lain sebagainya. Nah ini, nah ini yang ini yang saya katakan dan kalau ini yang terjadi sangat disayangkan berarti kalau ini yang terjadi dan indikasinya kuat maka langkah-langkah yang cenderung sebagai sebuah korbatik politik dalam rangka untuk mendapatkan suaka politik berarti telah menyandra partai Golkar telah menyandra partai Golkar Nah kalau dalam Mayandra Partai Golkar maka jangan pernah kita berpikir bahwa Partai Golkar akan produktif menghadapi pemilu tahun 2000, 2024 yang akan datang. Sehingga di sini ada kontradiktif antara apa yang diinginkan untuk tetap sebagai partai utama di Republik ini yaitu minimal nomor dua di satu sisi tetapi langkah-langkah yang dilakukan itu tidak nyambung. Hanya akrobatik politik, ya indikasi suaka politik bukan 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 koalisi dan karena itu telah menyandra partai Golkar kalau Golkar tersandra berarti tidak lagi secara bebas melakukan kegiatan-kegiatan dan program-program politik untuk dapat uh, di, di memberikan kontribusi terhadap pemenangan partai ke depan. Nah ini ini yang saya katakan oleh karena itu saya tetap berdasarkan fakta-fakta yang ada bahwa ya saudara air langga dengan berbagai kasus yang ada ya kita sudah tahu bagaimana misalkan uh, masalah minyak ya, ada minyak kemudian bagaimana misalkan masalah uh, biji besi kalau tidak salah kemudian juga bagaimana masalah garam, kemudian juga ada menyangkut masalah kartu prakerja, kemudian juga ada terkait dengan apa? ya, BCS ini apa ini apa? Nggak, saya ini nggak bukan ahli hukum lo yang ahli hukum. Ya jadi ini juga ini kan di sini saja disebut ada 45 kasus dan tentu tidak mungkin ini muncul kalau tidak ada yang menyebut di dalam proses pemeriksaan. Tidak mungkin. Ya bahkan bukan hanya nama di dalam kasus misalkan masalah garam yang terakhir ya bukan hanya namanya Pak Erlangga tapi juga namanya Pak Agus. Gumiwa Nah ini kan ini kan semua. Nah kalau misalkan ini kita biarkan begitu, ya biarkan begitu, maka ini jelas-jelas tidak lagi cukup untuk melakukan suatu langkah-langkah untuk mengatasi dalam jangka waktu 8 bulan ke depan. Nah itulah sebabnya kami dari tim pemberakarsa gerakan kebangkitan Partai Golkar berpandangan bahwa Jaksa agung, jangan sampai juga di sana. Ini kejaksaan agung adalah lembaga hukum, bukan lembaga politik. Artinya adalah bahwa di situ adalah untuk menyelesaikan masalah hukum. Jangan di situ nanti menjadi instrumen mendapatkan suaka politik. Itu maksudnya. Jadi ini jangan, jangan ini lembaga hukum, artinya kalau lembaga hukum, maka diproses sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ada, apa sudah memenuhi alat bukti atau tidak? Dan menurut ini di di apa? di kita di tim pemerakar segerakan kebangkitan Partai Golkar telah berkumpul lebih dari 30 orang dari pengacara dan sudah melakukan kajian secara mendalam yang intinya adalah bahwa ada banyak fakta hukum yang itu bisa menjadi menjadi alat bukti dan ini sudah cukup sebenarnya. Nah kan, nah kalau ini sudah cukup maka ditambah lagi, ini ditambah lagi apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi, Presiden. Kata beliau adalah bahwa apabila ada anggota kabinet saya, kata Pak Jokowi, yang tersangkut hukum. Lalu kemudian dipanggil oleh penegak hukum, apakah itu kepolisian, Apakah itu kejaksaan atau KPK, maka harus hadir, harus memenuhi. Nah, tentu kelanjutan daripada itu, kalau masalah atau kasus-kasus yang ada sudah cukup bukti, maka tidak ada alasan bagi kejaksaan agung untuk tidak mempercepat. Nah, bagi kami terus terang saja, percepatan ya. Penyelesaian masalah ini, apakah lanjut atau tidak, itu lebih menguntungkan Partai Golkar. Ya, lebih menguntungkan Partai Golkar, tetapi kalau semakin lama, digantung-gantung ini semakin merugikan Partai Golkar. Dan itulah sebabnya saya katakan, berdasarkan list kasus-kasus yang terkait dengan nama Ketua Umum DPP Partai Golkar, Saudara Airlangga Hartarto. Yang diduga agar ada keterlibat, keterlibatan, maka ini telah menjadi beban berat bagi Partai Golkar. Nah ini yang saya katakan, ketika suatu ketika ada, saya ditanya wartawan, saya katakan begini, bahwa teman-teman DPD 1, itu supaya ada semacam kesadaran kolektif, ya tidak lagi ada loyalitas emosional. Tetapi yang kita inginkan di sini adalah loyalitas rasional. Loyalitas rasional itu adalah sebuah loyalitas yang terbangun ya berdasarkan pada fakta-fakta real dan logik. Jangan dikait-kaitkan bahwa nanti bagaimana kaitannya dengan caleg, bagaimana kaitannya dengan dengan uh, masalah kepemimpinan tidak bisa. Yang kita inginkan di sini kalau mau produktif adalah membangun sebuah loyalitas yang rasional, bukan hanya sekedar loyalitas yang emosional. Nah ini ini yang saya kira semacam himbauan, namanya himbauan kan boleh-boleh aja ya kepada teman-teman yang yang sekarang lagi berkuasa di Partai Golkar ya supaya dengan demikian maka ini berjalan dengan baik dalam waktu yang relatif singkat dari 8 bulan ke sekarang sudah Agustus pemilu bulan Februari. Februari kan tinggal berapa nih? Tinggal katakanlah tujuh bulan, dan lain-lain sebagainya. Kalau ini tidak terjadi, ya, suatu so, perubahan ke depan. Apa perubahan itu adalah bagaimana hal-hal yang menjadi beban berat Partai Golkar itu kita coba atasi secara bersama-sama, ya, atasi secara bersama-sama. Dan ini hanya bisa dilakukan apabila ada kesadaran kolektif yang terbangun dari seluruh keluarga besar Partai Golkar yang didasarkan pada perjuangan politik yang ideologis, yang konseptual, dan yang paling penting lagi adalah loyalitas rasional, bukan loyalitas emosional, hanya sekedar menyelamatkan diri. Saya kira itu penjelasan saya, kalau ada yang